Sementara itu semangat tinggi untuk ikut melestarikan seni karawitan masih ditunjukkan kalangan anak dan remaja di berbagai tempat di Gunung Kidul. Regenerasi seni karawitan di Gunung Kidul hingga kini juga masih terus terjaga. Berbagai festival dan perlombaan pun selalu ramai dan antusias banyak diikuti oleh kelompok karawitan usia anak. Meski sudah berada di zaman serba modern, keunikan dan keluhuran musik karawitan ternyata masih mampu menarik minat kalangan anak di Gunung Kidul. Hingga kini masih cukup banyak ditemui keberadaan grup karawitan dengan para peserta anak dan remaja. Ajang Festival Karawitan Anak yang digelar Dinas Kebudayaan Gunung Kidul ini pun menjadi ajang pembuktian bakat dan kemampuan bermain karawitan. Festival ini selalu rutin diikuti seluruh Kapanewon. Dari tahun ke tahun juga selalu bermunculan bakat-bakat pemain baru dari kalangan anak dan remaja ini. Beberapa grup yang tampil bahkan banyak diisi pemain yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kekompakan penampilan grup tidak bisa lepas dari persiapan yang dilakukan di Kapanewon masing-masing. Di sela kegiatan belajar, para anak ini rela menyisihkan waktu rutin untuk berlatih. Seperti yang dilakukan Alvaristi Kusuma, untuk bisa tampil prima, Waranggono anggota grup karawitan anak asal Kapanewon Karangmojo ini rutin berlatih bersama teman lainnya. Untuk mengasah kemampuan dan teknik vokal, gadis yang masih duduk di bangku SMP ini juga kerap harus meluangkan waktu untuk berlatih mandiri. Kini, Alvaristi mengaku sudah mantap menetapkan pilihan sebagai penyanyi atau biasa disebut Waranggono. SMP. Oh, kenapa ini tertarik dengan seni karawitan ini? Karena seni karawitan itu asik dan menyenangkan. Menyenangkannya seperti apa? Karena apa? Menyenangkannya itu seperti saya itu tertantang untuk misal saya kan nyinden, terus dulu saya tuh gak bisa banget yang namanya sampai 3 atas. Terus sekarang saya lebih rajin berlatih, terus saya sampai gitu. Tingginya minat anak-anak menggeluti seni karawitan tentu saja menjadi angin segar terhadap upaya regenerasi pemain karawitan di Gunung Kidul. Perlombaan maupun ajang festival seperti ini rencananya akan terus digelar sebagai wadah penyaluran bakat sekaligus unjuk prestasi. Demikian, dari Gunung Kidul, Setiabudi TVRI Yogyakarta, melaporkan.